Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Kalian semua siapa? Tristan, aku harap kejadian kayak gini gak akan terjadi lagi. Aku rasa kamu juga udah gak perlu maksain diri kamu buat ke Mel. Karena Tante Nawang juga udah gak suka sama sikap kamu. Dan aku rasa juga Tante Nawang udah gak bisa ngedukung kamu sama Mel. Jadi lebih baik kamu jaga jarak. Maura, tunggu. Kenapa? Aku berterima kasih banget sama apa yang kamu lakuin barusan. Tapi kalau soal Mel, jaga jarak. Sorry, aku nggak usah kamu lanjutin, Tristan. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Dari dulu, kamu emang nggak pernah bisa ngehargain aku. Kamu nggak pernah bisa tulus ke aku, Tristan. Aku tulus support kamu, Maura. Yang aku mau kamu tulus mencintai aku, Tristan. Aku udah bertekad buat ngelupain kamu, Tristan. Tapi ternyata aku gak bisa. Karena aku benar-benar mencintai kamu. Dan aku bisa berharap kita bisa bahagia bersama. Halo Mas Pitu, piye Mas Pi? Pak Jojo tenang aja. Saya pastiin, Bu Soraya akan mendekam di penjara. Sekarang pihak kepolisian lagi membawa Pak Mahmud untuk memberikan kesaksiannya buat soal Bu Soraya. Wah, syukurlah kalau gitu Mas. Pokoknya saya benar-benar harap banget Mas, itu orang segera ditangkap Mas, terus dijebolkan ke kantor polisi Mas. Bu Soraya udah nggak bisa berkelit lagi Pak. Iya Mas, iya. Terima kasih Pak Jojo. Buat bantuan yang diberikan sama Pak Jojo untuk menemukan alamat Pak Mahmud. Sama-sama, Mas. Mas, mobilnya saya udah ambil, Mas. Tadi Non Putri bilang dia ada urusan mendadak, karena itu mobilnya ditinggal ya, Mas. Gak apa-apa, kita biarin dia buat ngelangin diri. Ini pasti berat buat dia. Baik Mas, sekarang Mas Vito saya antar kemana? Saya bisa tenang kalau orang yang udah mencelakai mama saya sampai meninggal ditangkap sama polisi. Kita ke rumah Bu Soraya. Oke Mas, silakan Mas. Pipi ya Pipi. Kondisinya Pipi lagi drop dan ibu takut kalau Pipi itu kenapa-napa. Doain supaya Pipi bisa bertahan, sayang. Ibu gak perlu minta. Aku emang selalu doain Bapak kok. Aku juga doain Ibu supaya Ibu selalu kuat. Aku juga doain Mel. Aku doain keluarga ini terus. Keluarga?
maksud lo keluarga siapa ya? Lo kan gak termasuk keluarga Deddy, jadi gak usah ngaku-ngaku ya? Gue tahu gue emang bukan siapa-siapa, Mel. Gue bukan anak kandungnya bapak. Gue juga bukan anak kandungnya ibu. Tapi gue punya hati buat keluarga ini, Mel. Karena gue sayang banget sama ibu, gue sayang sama bapak. Bahkan gue sayang sama lo, meskipun lo gak nganggep gue. Kehilangan orang yang paling kita cintai dalam keluarga itu sangat menyakitkan, Mel. Jadi selagi ada, lo hargain. Jangan sampai nanti lo nyesel. Gue tau kok harus apa tuh. Jadi lo gak usah soal ceramah deh. Mel, sabar ya. Kenapa ya? Aku kok jadi emosi lihat Mas Pangeran. Jangan-jangan selama ini Mas Pangeran udah tahu soal Bu Soraya, tapi masih berusaha untuk ngelindungin supaya Bu Soraya nggak dipenjara. Kasihan Pangeran. Sekarang semua orang jadi makin curiga kalau Pangeran ngelindungin Oma. Bu, sabar ya. Kita pasti bisa ngelewatin ini. Aku yakin kok doa kita semua bisa bantu Bapak. Supaya Bapak cepat sembuh. Dan kondisinya bisa kembali seperti semula lagi. Nafas pasien semakin drop, dok. Kita coba lagi. All clear? Clear. 100 joule. Joule. Up. 200 joule. Dok, coba sekali lagi, dok. Denyut jantung pasien kembali normal, dok. Periksa suplai oksigen. Baik. Pak Raymond. Syukurlah Pak Raymond sudah sadar. Kita harus observasi kembali kondisi pasien. Baik, dok. Baik, dok. Akhirnya keajaiban datang juga, Pi. Mimi bahagia banget, akhirnya Mimi sadar. Dad. Mimi akhirnya sadar juga ya. Kemarin aku sempat takut banget kehilangan Deddy.
Tapi sekarang udah enggak. Karena Jenny udah sadar. Dan aku bisa deket-deket sama Jenny. Lega Bapak sekarang udah sadar. Cepat sembuh ya, Pak. Supaya Bapak bisa pulang ke rumah sama kita semua. Saya juga lega banget, Om. Akhirnya Om Raymond sadar. Saya juga, Om. Mudah-mudahan semuanya bisa membaik. Pak Bos, saya benar-benar bersyukur banget loh, Pak Bos. Lihat Pak Bos berhasil melewati kritis ini. Setelah ini, Pak Bos, saya yakin semua masalah pasti berakhir, Pak Bos. Karena apa? Pak Bos bisa menjawab siapa pembunuh Bu Lisa dan kenapa Pak Bos bisa kecelakaan. Ya kan, Pak Bos? Kalian semua siapa?